Budi bersama dengan Chanel. Hai Budi. Okay, Chanel, ceritakan sedikit latar belakang you. Mungkin pembaca Budi.com masih belum mengenali you lah. Okay, pada mereka yang baru mengenali Chanel, Chanel berasal daripada Ranau, Sabah, orang Sabah. Dan dulu Chanel bermula daripada pertandingan reality, pertandingan nyanyian reality di MTV 7 pada tahun 2004. Di sana saya mendapat top 5 lah ke final, dan selepas itu ditawarkan untuk menyanyi di hotel-hotel bertaraf 5 bintang selama 2 tahun di Prince Hotel, dan selepas itu ditawarkan lagi untuk menyanyi di Star Hill Gallery menjadi artis resident selama kurang 4 tahun lebih lah. Dan selepas itu barulah Kevin Chin menawarkan untuk membuat album Perjalanan yang sekarang ni telah pun berada di pasaran. Sila dapatkan. Dalam album tu, single pertama saya adalah lagu ciptaan Azlan Abu Hassan, Berjodoh. Kau Erti Hidupku, yang juga telah dipilih untuk menjadi lagu tema bagi drama Andai Ku Tahu TV9. Dan juga dalam cerita Takdir Kismah pun ada sebenarnya, selain daripada Diciptanya Hawa. So, mungkin ramai sikit orang tahu. Sebalik kelembutannya terselip jua, begitu aja diciptanya setiap hawa. Syukur sangat-sangat sebab Chanel tercalon dalam rekaman album terbaik. Syukurlah sebab sudah lama menunggu album Perjalanan ini selama 8 tahun, dan sekarang akhirnya tahun ini setelah album keluar tercalon di dalam rekaman album terbaik. Faktor yang menyebabkan juri memilih lagu tersebut? Pastinya kalau rakaman tu, sesi diorang akan dengar melalui sesi rakaman, bunyi rakaman dia macam mana, sound dia apabila kita dengar. Rasanya itu yang membuatkan juri memilih album ini secara keseluruhannya, sebab terus terang Chanel pun rasa berpuas hati. Mungkin ada sikit-sikit yang Chanel rasa boleh diperbaiki, tapi syukurlah sebab juri telah memilih album ini sebagai rakaman yang terbaik. Pasal saya dapat menang tak? Kalau boleh menang tu satu bonus lah, tapi sudah tercalon among top album dalam Malaysia ni, Chanel dah rasa sedikit puas hati. Tapi kalau menang, kita berdoa. Alright, good luck to you.